Hong Kong adalah satu dari dua daerah administratif khusus yang merupakan bagian dari Negara Republik Rakyat China. Satunya lagi Macau. Pada tanggal 1 Juli 1997, daerah itu secara resmi diserahkan oleh pemerintah Britania Raya kepada Republik Rakyat China. Sebelum diserahkan pada 1997, Hong Kong adalah koloni Britania Raya. Di bawah kebijakan satu negara dua sistem ciptaan Deng Xiaoping, Hong Kong menikmati otonomi dari pemerintah RC seperti pada sistem hukum mata uang bea cukai imigrasi sampai peraturan jalan yang tetap berjalan di lajur kiri. Urusan yang ditangani oleh Beijing adalah pertahanan nasional dan hubungan diplomatik. Otonomi itu berlaku di Hong Kong minimal untuk 50 tahun dihitung dari 1997. Berdasarkan sejarah, wilayah Hong Kong diperkirakan sudah mulai ditinggali manusia sejak zaman Neolitikum. Namun baru dikenal secara luas saat Hong Kong diserahkan kepada Britania Raya setelah Perang Opium di abad ke-19. Sebelumnya, pada 1513, pelaut Portugis Jorge Alvarez menjadi orang Eropa pertama yang mengunjungi Hong Kong. Dalam Konvensi Peking 1860, setelah Perang Opium Kedua, Semenanjung Kowloon dan Stone Cutter's Island diserahkan kepada Britania Raya. Sedangkan New Territories termasuk Pulau Lantau disewakan pada Britania untuk 99 tahun sejak tanggal 1 Juli tahun 1898 dan berakhir tanggal 30 Juni tahun 1997. Hong Kong merupakan daerah yang unik di Asia. Meski menjadi bagian Republik Rakyat China, gaya hidup masyarakat Hong Kong dan bentuk bangunannya lebih menyerupai negara-negara Barat. Kini Hong Kong menjadi satu-satunya kawasan di Asia Timur yang menggunakan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa utamanya. Berikut ini fakta-fakta menarik lain seputar Hong Kong. Nama Hong Kong berasal dari bahasa Kanton yang berarti pelabuhan harum. Hong Kong dianggap sebagai satu dari lima kota terpenting di dunia, bersama dengan New York, London, Paris dan Tokyo. Hong Kong dan Macau adalah dua daerah administratif khusus Republik Rakyat China. Sebagai daerah administratif khusus China, Hong Kong memiliki otonomi dalam sistem hukum mata uang, imigrasi, bea cukai, dan peraturan jalan. Pemerintah China hanya mengatur urusan pertahanan nasional dan hubungan diplomatik Hong Kong. Hong Kong terdiri dari Pulau Hong Kong, Kowloon dan New Territories. Jika diurutkan dari selatan, di sebelah utara New Territories terdapat kota Shenzhen di seberang Sungai Xiangsun, Sungai Shenzhen. Hong Kong terdiri dari sekitar 236 pulau kecil di Laut China Selatan. Di antara 236 pulau di Hong Kong, Pulau Lantau adalah yang terbesar, sedangkan Hong Kong adalah yang kedua terbesar dengan populasi yang terbesar. Pulau yang paling padat adalah Upper Echo. Mayoritas penduduk Hong Kong menganut agama Buddha. Sisanya menganut Katolik, Protestan Islam, Hindu Sikh dan Yahudi. Dolar Hong Kong tercatat sebagai mata uang ke-8 yang paling sering diperdagangkan di dunia. Hong Kong dijuluki sebagai kota paling vertikal di dunia. Mayoritas bangunan di Hong Kong merupakan gedung-gedung pencakar langit. Hong Kong merupakan salah satu negara dengan sistem transportasi paling maju di dunia. Menurut PB Dano, masyarakat Hong Kong memiliki usia harapan hidup tertinggi di dunia pada 2012. Nama resmi Hong Kong adalah Daerah Administratif Khusus Hong Kong, Republik Rakyat China. Ada banyak julukan yang diberikan kepada Hong Kong, di antaranya Mutiara dari Timur, Telur Emas Kota Paling Vertikal di Dunia, Manhattan dari Timur, Surga, Belanja Surga, Makanan, dan Kota Kehidupan. Hong Kong memiliki gedung pencakar langit lebih banyak dari kota manapun di dunia. Ada lebih dari 8.000 gedung bertingkat 14 ke atas di Hong Kong. Victoria Peak dan Pelabuhan Victoria adalah tempat-tempat terpopuler di kalangan wisatawan di Hong Kong. Sekitar 93,6% penduduk Hong Kong berasal dari etnis China. Hong Kong berlokasi di pesisir selatan China. Wilayah Hong Kong dibatasi oleh Laut China Selatan di bagian timur, barat dan selatan serta oleh Shenzhen di bagian utara.
Bandara Internasional Hong Kong dinobatkan sebagai bandara terbaik keempat dunia pada 2013 versi Skytrax. Pada 2012, Bandara Internasional Hong Kong melayani lebih dari 56 juta penumpang. Berbeda dengan China, kendaraan di Hong Kong berjalan di lajur kiri dengan luas daratan sekitar 1.054 km persegi. Hong Kong merupakan wilayah terbesar ke-129 di dunia. Hong Kong memiliki iklim subtropis basah yang sangat panas di musim panas, namun sejuk dan nyaman saat musim dingin. Hong Kong kerap dilanda angin topan di musim panas. Pada 2013, Hong Kong berada di peringkat 6 dalam daftar kota termahal untuk ekspatriat di dunia versi Knen Money. Sekitar 8,5% keluarga di Hong Kong memiliki nilai kekayaan lebih dari 1 juta AS dolar RP 1 miliar. 90% warga Hong Kong menggunakan alat transportasi umum untuk bepergian. Populasi Hong Kong pada 2013 adalah 7.184.000 jiwa. Bentang alam Hong Kong didominasi oleh pegunungan dan bukit-bukit terjal. Hanya sekitar 25% daratan Hong Kong yang sudah dibangun. Sebanyak 40% daratan Hong Kong yang belum dibangun difungsikan sebagai taman dan cagar alam, memiliki bentuk geografis yang memanjang dan tak beraturan. Hong Kong memiliki banyak teluk, sungai, dan pantai. Hong Kong memiliki tingkat polusi yang cukup parah. Di siang hari, wilayah Hong Kong hampir selalu diselimuti kabut asap yang tebal. Sistem MR Mass Transit Railway di Hong Kong memiliki 152 stasiun dan melayani 3,4 juta penumpang per hari dalam 5 tahun terakhir. Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk di Hong Kong adalah 0,6%. Hong Kong menjadi salah satu tujuan utama tenaga kerja dari Indonesia. Rata-rata IQ penduduk Hong Kong adalah 107. Ada 40 rumah sakit pemerintah dan 13 rumah sakit swasta di Hong Kong. Penduduk wanita Hong Kong tercatat sebagai kelompok demografis dengan usia paling panjang di dunia. Hong Kong kerap dijuluki sebagai tempat pertemuan antara timur dan barat. Aspek pencuri sangat dipertimbangkan dalam mendirikan usaha dan bangunan di Hong Kong. Kebanyakan bangunan di Hong Kong tidak memiliki nomor 4 atau lantai 4. Industri perfilman Hong Kong didominasi oleh film-film beladiri-beladiri ternama dunia seperti Bruce Lee, Jackie Chan, Chow Yun-fat, Michelle Yeoh dan Jet Li berasal dari industri perfilman Hong Kong. Sepak bola, basket, badminton dan tenis meja adalah cabang-cabang olahraga terpopuler di Hong Kong. Hong Kong merupakan salah satu kota dengan tarif hotel termahal di dunia dalam daftar 100 gedung tertinggi di dunia. 31 diantaranya berlokasi di Hong Kong. Hong Kong tercatat sebagai pusat arsitektur modern dunia. Pemandangan kaki langit Hong Kong dianggap yang tercantik di dunia. Sekitar 84% merek mewah di dunia memiliki toko retail di Hong Kong. Pariwisata, perdagangan internasional dan layanan keuangan adalah sumber pendapatan utama di Hong Kong. Pada 2011, lebih dari 36 juta wisatawan berkunjung ke Hong Kong. Pada 2012, Badan Pariwisata Hong Kong HKTB menerima lebih dari 25 penghargaan dari media dan industri pariwisata dunia. Mong Kok adalah kawasan kuliner pinggir jalan terpopuler bagi warga lokal dan wisatawan di Hong Kong. Kawasan Mong Kok di Hong Kong tercatat sebagai kawasan terpadat di dunia. Setiap 1 km persegi di Mong Kok dihuni oleh 130.000 penduduk. Warga Hong Kong mengonsumsi teh 3 kali lipat lebih banyak dari rata-rata konsumsi teh dunia per tahun. Iron Buddha yang tercatat sebagai teh yang termahal di dunia berasal dari Hong Kong. Harga 1 kg teh Iron Buddha bisa mencapai 20.000 dolar Hong Kong atau setara dengan 31 juta rupiah. Hong Kong memiliki jalur gantung 2 kabel terpanjang di Asia, yaitu Noting 360. Lama perjalanan kereta gantung 360 dari ujung ke ujung mencapai 25 menit. Jembatan Hong Kong merupakan salah satu jembatan gantung terpanjang di dunia. Hong Kong Disneyland yang dibangun pada 2005 merupakan Disneyland pertama yang dibangun di China. Hong Kong menjadi lokasi botol wine termahal di dunia. Botol tersebut terjual dengan harga 2,8 miliar rupiah. Bahasa Cina, Kanton dan Inggris adalah bahasa resmi di Hong Kong. Lumba-lumba putih Cina menjadi lambang bersatunya kembali Hong Kong dan China.
Warga Hong Kong punya tradisi makan mie ketika ulang tahun. Tradisi tersebut dipercaya akan membuat orang yang berulang tahun selalu sehat dan berumur panjang. Itu dia fakta menarik yang belum Anda ketahui tentang kehidupan dan sisi lain di Hong Kong. Semoga menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai video kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta sebarluaskan ke teman-teman kalian.